lagi kita di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya nak masak humbut sawit goreng campur dengan babi cincang. Ini dia babi cincangnya. Antara bahan-bahan yang saya gunakan memang sangat simple dan mudah. Bawang putih dan bawang merah. Sebelum tu kita ambil kuali dulu ni. Ini motor ayat bidik ni. Saya jadikan tempat letak kuali tadi. Sorry ya, ayat bidik dengan marah. Okey, di belakang kita ni sangat luas pemandangan dia. Tengok, sudah dibersihkan. Oh, memang best masak kat sini. Okey, mula-mula sekali kita taruh minyak ini buntut kuali supaya dia tidak hitam. Ya, supaya bini tak marah. Nanti cuci dia juga. Saya bakar je. Pasal dia sanggup suruh saya guna kuali ni, kuali murah ni. Kalau tak, saya balun semua yang ada dekat laci tu. Kalau yang ni, dia tak marah. Dia pun sanggup cuci. Itulah perjanjian saya dengan dia. Lepas saya bakar, dia cuci. Okey, lepas tu kita bakar dia. Alamak, ada barang. Okey, terus bakar macam gini. Masukkan minyak. Tunggu minyak panas ya. Kita ambil ini kuali, kita gelek-gelek dulu ini minyak. Biarkan apa ni? Api masuk ke dalam kuali nanti bila kita masukkan bahan-bahannya. Ini api kayu kita tambah sikit lagi. Biarkan dia kuat. So bila api masuk ke dalam kuali, kita akan dapat haruman yang sangat menarik ya. Sangat menyelerakan nanti. Kita letak balik kuali tu. Kita tunggu dia panas sikit. Kita masukkan bawang putih, bawang merah. Ini kita jangan takut tengok ini minyak sebab ini natural minyak . Dia tidak ada lemak-lemak. Pasal saya letak lebih sikit. Sebab kalau kurang umbut ni dia tidak akan jadi lembut nanti. Dia tidak akan lagi jadi sedap. So biarkan dia lebih sikit. Kita biarkan dia kuning kekuningan sampai dia naik harum harum dia naik. Okey, kita masukkan babi cincang tadi. Memang cantik. Nampak tu bau dia naik terus. Memang power. So kita masukkan terus ini umbut sawitnya. Jangan tunggu lama-lama. So kita gaulkan sedikit supaya dia sebati ya. So kita ambil penutup dia ni. Dekat motor ayah bediak ni. Kita terus tutup. Cantik, menarik. Okey, kita masukkan sedikit air. Jangan banyak untuk kita memasakkannya lagi. Untuk melembutkannya sedikit. Nanti sampai air ni kering. Nanti kita campurkan dengan perasa dia. So kita kacaukan sedikit. Hai anak dara. Masak apa hari ni anak dara? Buah purul masak. Buah purul. Okey, kita tutup lagi. Kita biarkan sampai dia lembut sikit.
dan kering-kering kekeringan. Kita tengok hasilnya setelah ditambah air tadi. Api dia kurang kuat ya. Wah, nampak lembut dengan dia. So kita akan masukkan bahan perasa dia. Sedikit garam. Dalam 2 sudu setengah lah. Sudu kecil je. Ajinomoto. Okey. Kita akan kacaukan. Kacaukan begini. Ini dia belum kering lagi ya. Dai. Kita akan goreng dia sampai kering. Ini dalam 5 minit ataupun 10 minit macam tu nanti masaklah ini lembut ya. Ini masih keras lagi ni. So, kita akan kuatkan api. Sebelum tu kita tutup dulu supaya abu-abu tak masuk. Kita tambah lagi api. Kita bakar terus. Di sini memang best guys ya. Dia punya udara sangat kuat. Sejuk malam ni. Okey, kita tengok kita punya hasil. Umbut sawit campur dengan babi cincang goreng. Ha, tu dia. Ush, sedapnya bau dia. Ini kira sudah masak dah ya. Ha. Nampak tu. Ini baru digoreng ini guys. Iya, ini namanya goreng. Nah, kita tengok nih. Ini sudah masak ya. Kita terus angkat ya, bawa ke studio sana. Kita akan letak di dalam mangkuk. Adakah ini panas ke tidak guys? Uish. Uish, panas juga ni. Okey Justin eh, kita bawa ke sana eh. Okey. Okey, 1 2 3 go. Go. Ah, sebelum tu tengok dulu hasilnya. Wow. Okey, kita bawa ke sana. Kita bawa ke sana guys. Panas sekali, panas. Panas sedingin, panas sedingin. Nah, ini dia. Wow. Kita akan letak di dalam ini piring. So, anda di luar sana, selamat mencuba. Ah, ini dia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh share video. Saya bagi ayah bidik merasakannya. Okey, saya merasa dulu masakan saya punya menantu sini. Ya. Yeah. Ambil yang ni atahlah. Okay. Menantu. Lembut ke? Apa? Apa? Ngat. Ngat. Nyamai ya? Nyamai. Nyamai ya? Tu lah nyamai tu. Tiga sendiri tu. Wangi ya? Wangi. Ah, kita bagi full power ini, rasa. Oh ni, tu nyamai tak? Full power. Api tu. Ini. Ini upah sawit campur wow. Dengan babi. Mantap. Mana babinya, guys? Ini babi, eh? Babi dah sudah cincang, guys. Hah? Oh, yo babinya sudah hancur. Ish, abun ni ganas. Tu, wangi ya.
wangi dia. Aduh, memang mantap. Dia ada tengok, ah memang terbakar-terbakar sikit. Yeah. Tu dia wangi dia. Tak ganggu sikit sedap. Ikak. Ikak baru. Tengok air dia ambil lagi tu. Tak boleh tahan. Rangum, rangum. Sedap. Abun belajar kat mana ni guys? Sedap, sedap. Okay guys, jangan lupa share video. Thank you very much. I love you all. Full power ni. Full power. Sudah datang. Okay, sebelum kita makan untuk memberkati makanan kita, kita baca doa Allah. Kita berjemput saya punya menantu perempuan untuk baca doa. Haleluya Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat perlindungan tu, mudah perasaanmu menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kau telah memberikan tubuh badan yang sehat untuk kami melakukan aktiviti kami sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan, melalui Tuhan kami mengundang hadiratmu Tuhan, kami sekali lagi mengundang kasihmu menyertai kami Tuhan. Terus lindung kami Tuhan sepanjang sehat kami malam ini Tuhan. Berkatilah kami Bapa sepanjang malam ini, untuk bungkus kami dengan kuasa rohmu Tuhan. Kami terlindah daripada kuasa-kuasa yang negatif yang ingin menganggukkan kami. Singkir manusia di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami singkir kasihmu. Terima kasih Bapak, serahkan makanan yang terlindah dekat kami. Puji kuduskanlah Tuhan dan kuasa yang Bapak, kami ada kekuatan dan kesehatan pada tubuh kami. Berkatilah Bapak, setiap tangan yang telah menyediakan di tangan ini Tuhan. Biar Engkau terus memberi mereka rezeki yang diimpah-impah datang kepada yang sedar pada Engkau Bapak. Berkatilah tubuh badan dekat tangan mereka yang menyediakan ini Tuhan. Biarlah mereka terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makan, makan. Okay. Wen, ambil air. Ana dia dia. Nah, tambah air kong. Mulam. Mulam lah. Sama, jaga tinggal. Ambil lah, mayuah lawak ni. Mayuah asyik dah pak. Ambil teh ni, ambil lawak. Dah lalu asyik dah pak. Betul, ambil dek. Ini teh guys, ini tengok. Ini teh guys. Ini hari lauk kita banyak ini guys. Mana mayo ini tanda sudok ini guys. Mana guys? Ini sudah lauk kena yang kau babi manual. Yang kamu buat. Sudah semua kena tak kena berungan. Sudah sudah tanya orang. Ini guys. Ini apa ini? Tu cangkok ni. Ini kita dua ya bibiah kasih ambil. Ini semua ambil sudah sudah. Sudah sudah tadi tanya kena yang kuat tadi. Sabar sabar. Ayam tua ini guys. You want to eat? Ini ada telur lagi, telur ayam.
Ya, saya makan.